sahabat, kali ini saya punya tips untuk sahabat-sahabat semua yang ingin bisa menggambar 3D atau 3 dimensi begini, seperti ini tampilannya. Ya, kita mulai saja. Pertama, sahabat membuat sebuah kubus seperti ini. Seperti kubus seperti biasa. Baik, lalu menggambar kotak di atas kubusnya seperti pada gambar untuk memberi kesan bahwa benda ini berlubang gitu. Lanjut, ini kasih tiga garis seperti ini dari sudutnya dan dari tengah. Diberi warna, warnanya harus selaras antara garis yang tengah sama pinggir yang sebelah depannya ini, harus persis warnanya. Kemudian sisi sebelahnya lagi dikasih warna juga. Nah, ini tampilannya kira-kira seperti ini. Bisa sahabat kira-kira sendiri ya. Oke, selanjutnya dikasih warna yang bagian atas yang masih putih itu dikasih warna juga biar kelihatan real atau kelihatan seperti nyata, dan diberi bayangan juga kira-kira seperti pada gambar ini. Oke, lalu kita potongnya, itu ditandai dengan tanda patah-patah, garis patah-patah itu digunting sesuai sisinya. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita lihat dari sudut tertentu, ini seperti ada sebuah benda di atas kertas, padahal ini tidak ada, ini hanya gambar 3D. Dan kelihatannya sangat real sekali. Untuk tips selanjutnya nanti akan dibahas di video lainnya. Sampai